الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, sesungguhnya wahidan ada seorang minat talabatil mutaqaddimin dari salah satu murid senior Imam Ghazali, lazama khidmat al-Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali, lazama selalu senantiasa khidmat kepada Syekh Imam Zainuddin. Zainuddin penghias agama Hujjatul Islam yaitu Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali yaitu Imam Ghazali. Qaddasallahu ruha, mudah-mudahan Allah mensucikan ruh daripada Imam Ghazali. Beliau ini salah satu murid Imam Ghazali, wastaghala bitahsil. Salah satu murid senior Imam Ghazali sibuk untuk menggali ilmu kepada Imam Ghazali. Wa qiraati ilmi alaih. Kemudian sibuk juga membaca beberapa kitab kepada Imam Ghazali. Sampai-sampai hatta jama'a daqa'ikal ulum. Saking pinternya, saking cerdasnya salah satu murid Imam Ghazali ini, saking lamanya sama Imam Ghazali, jama'a mengumpulkan daqa'ikal ulum, ilmu-ilmu yang mendetail, ilmu-ilmu yang mendalam. Wastakmala, dan menyempurnakan min fadailin nafsi, daripada keutamaan-keutamaan jiwa. Summa, kemudian innahu, sesungguhnya salah satu murid tersebut fakara, memikirkan yauman, pada suatu hari fi hali nafsihi, mikirno tentang dirinya. Wa khatara ala balihi, kemudian terlintas ala balihi, atas hatinya. Banyak baca kitab sama Imam Ghazali, sering khidmat sama Imam Ghazali, sampai jadi kiai gede. Kemudian suatu saat dia mikir, aku wis tahu nanam Imam Ghazali. Kemudian aku sudah banyak baca kitab sama Imam Ghazali. Mikir dia, terus keadaanku ya apa ini ya? Dia terlintas dalam hatinya omongan seperti ini, ini qoratu anwa'an minal ulum. Aku sudah banyak baca macam-macam bidang ilmu kepada Imam Ghazali. Wa saraftu ru'ani umri, aku habiskan, aku arahkan masa mudaku ala ta'allumiha, untuk mempelajari macam-macam ilmu. Wa jam'iha, dan aku kumpulkan ilmu-ilmu yang mendalam. Wal'an, nah sekarang aku harus mikirkan awakku. Wal'an, saat ini, yang bagili an a'lam. Aku harus tahu, yang bagi sepatutnya. Li bagi aku, an a'lama, harus mengetahui. Harus mengetahui apa? Ayyu naw'iha yanfa'uni ghada. Macam ilmu yang mana? Yanfa'uni, yang bisa memberi manfaat kepada aku, ghadan, kelak di akhirat. Wa yu'annisuni, dan bisa menggembirakan aku, fi qabri, ketika aku sendirian di dalam kubur. Wa ayyuha, dan ilmu yang mana,
La yanfa'uni, yang tidak memberi manfaat kepadaku, hatta sehingga atrukahu, aku tinggalkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat. Artinya, tidak semua ilmu yang kita pelajari pasti manfaat. Tidak. Ada ilmu yang tidak manfaat. Nah, ini salah satu murid Imam Ghazali, murid seniornya. Sampai harus paham dulu siapa Imam Ghazali itu. Ini Pak, Imam Ghazali ini ulama besar, sampai dikatakan hujjatul Islam. Beliau ini bukan keturunan orang alim, bukan. Bukan keturunan darah biru, bukan. Orang biasa. Orang biasa Imam Ghazali itu, dari keluarga biasa. Akan tetapi keluarga biasa ini keluarga yang cinta kepada Nabi Muhammad. Terbukti di dalam namanya. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, anak turunnya diberi nama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa. Al-Ghazali, ada yang mengatakan Al-Ghazali itu dinisbatkan kepada daerah Ghazal. Kalau sampean orang Indonesia, Al-Indonesi, orang Indonesia. Saya orang Arab, Al-Arabi, orang Arab. Ini Imam Ghazali bukan orang Arab, bukan. Bukan turunan kiai, orang biasa, Al-Ghazali. Dari suku Ghazal. Ada lagi yang mengatakan Al-Ghazali karena bapaknya Imam Ghazali itu tukang tenun, tukang jahit. Tapi punya anak seperti Imam Ghazali. Kenapa? Karena berkat doa orang tua. Ini bapak Imam Ghazali, yang tukang jahit, dia itu melazimi para kiai, para ulama di zaman dahulu. Seneng mencari ilmu. Cuma tidak ditakdir jadi wong alim. Setiap melihat orang alim nangis. Nangis. Ketika nangis doa, ya Allah, aku tidak engkau takdir menjadi orang alim. Aku memohon ya Allah, anakku engkau jadikan seperti orang ini. Berangkat lagi ke orang alim. Kelihatan orang alim senang, nangis hatinya. Ya Allah, aku tidak jadi orang alim ya Allah. Aku memohon ya Allah, jangan sia-siakan anakku. Aku memohon jadikan anakku orang yang alim ya Allah. Berkat doa orang tua, Allah wujudkan impian orang tua jadi Imam Ghazali. Karena itu Pak, panjenengan ojo pesimis, ojo cili hati. Kaya apa Pip, mondokno anak Pip, percuma. Kulo niki petani kok, tidak mungkin anakku jadi ulama. Kata siapa? Tuhan yang menjadikan Imam Ghazali masih ada sampai sekarang. Podo, Pak. Podo, tinggal kita husnudzon sama Allah dan banyak berdoa. Karena itu panjenengan kalau jadi orang tua, ojo ngobrol doa yang sembarangan. Ada anaknya nakal, pancen kok bajingan. Bajingan temenan anak panjenengan. Doakan, coba sampai ingat-ingat orang dulu. Kalau ada anaknya nakal, kalau orang Arab, Allah yahdik, Allah yahfad, doa itu. Astagfirullah, li, astagfirullah, nyebut, bagus. Doa. Ya Allah, saya orang biasa, ya Allah. Aku cuma punya harapan, ya Allah. Jadikan anakku koyok kiai iki, dadekno kiai iki. Insya Allah berkat doa panjenengan, anak panjenengan dadi ulama. Karena itu, jangan kecil hati, jangan kecil hati. Saya ini orang biasa, Habib. Penjahit, petani, wis dodol di pasar kayak apa, wis ndak bakalan dadi. Ini Imam Ghazali duduk wong Arab, bukan orang Arab. Orang ajam ini. Bapaknya tukang tenun, tukang jahit, cuma jadi hujjatul Islam, rujukan para ulama. Imam Ghazali berkat doanya orang tua. Nah, Imam Ghazali ini, Pak, punya banyak murid. Punya banyak murid.
sampai tahunan mondok nang Imam Ghazali ini, baca macam-macam kitab. Ada satu murid mikir, dia mikir, aku wis tahunan, aku sudah tahunan sama Imam Ghazali, aku sudah banyak macam kitab yang aku hatamkan sama Imam Ghazali, sampai-sampai aku ini jadi spesialis ilmu agama, ilmu hadis tak kuasai, ilmu fikih tak kuasai. Cuma bingung aku. Dia mikir, apakah semua ilmu ini bisa memberi manfaat aku di akhirat? Aku harus tahu, tak saring lagi, ilmu yang mana yang bisa memberi manfaat aku kelak di akhirat, dan ilmu yang mana yang bisa menyenangkan aku ketika aku sendiri dalam kuburan. Mikir. Kenapa? Dia takut. Karena Nabi Muhammad aja berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi ada yang tidak manfaat ilmu. Kepikiran nih orang. Mikir nah Imam Ghazali. Akhirnya mintalah satu catatan kepada Imam Ghazali. Walhasil, mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Ilmu agama wajib kita gali. Sampai kapanpun. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai brojol sampai dikubur, sampean wajib cari ilmu agama. Dan orang mencari ilmu agama itu, kata Imam Ghazali, ada tiga keadaan. Ono telu macem. Kita koreksi diri kita ya. Kita orang sering mondok ke sana, ke kiai ini pengajian, habib ini pengajian. Niate opo ini? Ini Imam Ghazali, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan orang mencari ilmu itu ada tiga keadaan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidha zadahu fil ma'ad. Yang pertama, orang mencari ilmu niatannya memang untuk bekal akhirat. Dia mondok cari ilmu furudul wudu, arkanus salat, apa yang membatalkan salat. Dia cari ilmu niat, ini ilmu yang bisa memberi manfaat kepadaku. Ini ilmu yang bisa membimbing aku untuk ibadah. Ilmu untuk akhirat. Maka kata Imam Ghazali, fahada minal faizin. Santri kayak ngenten niki, ndak ada tujuan kecuali mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ndak ada tujuan mencari ilmu kecuali untuk bekal akhirat. Digolongkan sama Allah Ta'ala, ini orang termasuk orang beruntung. Timbul pertanyaan. Kan tadi dikatakan sama Imam Ghazali, santri cari ilmu karena ridhonya Allah Ta'ala, bukan untuk mencari dunia. Kan gitu. Bagaimana tanda, ciri ulama akhirat itu yuk. Kan kita harus tahu, saat ini beda tipis pak. Antara kiai ambek dukun beda tipis. Saiki dukun ini podo gak imam ae. Dukun pakai ridha zaman sekarang, bingung sampean. Mau cari mana sih ulama beneran itu mana? Bingung zaman sekarang ini. Bingung. Iso ceramah titik antuk titel ustadz kiai, cenak temen. Kalau dulu itu, ini mungkin yang tua-tua ingat ya. Kalau sudah dapat titel kiai pasti wali. Nggih. Kiai pasti zuhud. Zaman sekarang gampang. Gampang iso ceramah titik ngafal hadis piro. Ceramah enak, kiai, ustadz, al-alim, enak ya. Nah, kita sekarang kepingin tahu. Gimana sih? Ciri ini ulama akhirat itu gimana? Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau memberi tiga ciri. Ciri ulama akhirat. Yang pertama, adamu talabid dunya bil ilm, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Artinya ilmunya tidak dimanfaatkan untuk cari harta. Ngafal hadis, cek ini diundang ceramah.
cari pendapat-pendapat sing aneh, nanti yang haram tadi halal antuk bagian. Nih, ciri ulama akhirat tidak memanfaatkan ilmunya untuk meraih harta. Ini ulama akhirat ini. Yang kedua, tujuannya dia mencari ilmu, wa kaunu qasdihi bil istighal bil ulum naila sa'adatil akhirah. Dia mencari ilmu agama, hadir pengajian, kemudian ada yang mondok, ada yang ke madrasah, ke TPQ. Ini tujuannya memang kepingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena fadilahnya orang cari ilmu itu besar. Besar. Fadl alim alal abid ka fadli ala adnakum rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadilahnya orang alim itu seperti keunggulanku atas sahabat-sahabatku yang paling rendah. Enten sahabat sing paling rendah, ojo Abu Bakar Siddiq, paling rendah, sahabat paling rendah dibandingno ambek Nabi Muhammad, yo apa? Jauh. Abu Bakar yang titelnya As-Siddiq, As-Siddiqiyah itu, Pak, titel setelah kenabian. Mari Nabi, makom tertinggi adalah makom Siddiqiyah. Tidak ada yang nyampe kecuali Abu Bakar. Jangan dibandingkan sama Abu Bakar. Nabi Muhammad dipanding no ambil sahabat paling rendah. Kira-kira piro derajati. Jauh, tidak bisa dibandingkan. Begitu juga perumpamaan umatku yang alim dibanding sama orang ahli ibadah tapi bodoh. Jauh. Nah, orang yang cari ilmu agama tujuannya untuk kebahagiaan akhirat, itulah ulama atau kiai akhirat. Imam Nawawi mengatakan begitu. Yang ketiga, wa kaunu i'timadihi fil ulum ala tiba'i sahibi syari'ah fi af'alihi wa aqwalihi. Dia di dalam berpegangan ilmu tidak ada tujuan lain kecuali kepingin meloi Nabi Muhammad dalam perbuatan dan perkataan. Dia cari ilmu agama, duduk gawe pura-pura cene diceluk ustaz, cene diceluk kiai. Enggak. Memang kepingin tahu, gimana sih sunnah Nabi Muhammad? Gimana sih ngomongnya Nabi Muhammad? Bagaimana sih perbuatan Nabi Muhammad? Dia pelajari karena cinta kepada Nabi Muhammad. Ini adalah ciri ulama akhirat. Yang pertama, tidak memanfaatkan ilmunya untuk menumpuk harta. Yang kedua, cari ilmu agama memang kepingin bahagia akhiratnya. Yang ketiga, tidak ada tujuan lain mencari ilmu kecuali kepingin mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kepingin tahu bagaimana perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanfaatkan ilmu untuk harta. Ada enggak ciri-cirinya? Wa'alamu adami talabid dunya bil ilm. Gimana, Beb? Ciri orang yang mencari ilmu tujuannya bukan untuk harta. Apa? Coroe apa? Bagaimana kita bisa tahu ini ulama memang tidak memanfaatkan ilmunya untuk mencari harta? Apa? Tandanya apa? Beliau mengatakan ayyakuna awwal amilin bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Nih. Tanda selanjutnya, tanda ulama yang tidak memanfaatkan harta, tidak memanfaatkan ilmunya untuk harta. Yang pertama, dia menjadi orang yang pertama kali mengerjakan dan menjauhi larangan. Enggak pintar ngomong, Dok. Sebelum dia memerintahkan orang untuk sholat jamaah, dia memang sholat jamaah. Sebelum dia melarang orang untuk jagongan, dia memang tidak seneng jagongan. Ini ulama akhirat ini. Ulama yang tidak mau memanfaatkan ilmunya untuk harta.
Kalau ada perintah dari Nabi Muhammad, perintah dari Allah, dia orang pertama kali yang mengerjakan. Kalau ada larangan dari Allah, dari Nabi Muhammad, dia orang pertama kali yang meninggalkan. Ciri yang selanjutnya, wa ayyakuna mujtaniban tarafu himmat amin. Dia menjauhi kenikmatan makanan, dia menjauhi kenikmatan daripada pakaian dan rumah. Hidup sederhana. Hidup sederhana artinya zuhud. Dia mampu. Mangan sate bisa. Cuma dia tidak mau. Dia kepingin mematihkan daripada syahwat nafsunya. Mangan tempe. Dia bisa ganti mobil, bisa. Cuma dia mikir, gawe apa? Podo melakuni kok. Maring ini mati. Wih, cukup montor iki. Rumah ada. Kemudian dia mampu untuk bangun. Tapi tidak mau. Ini ulama akhirat ini. Zuhud. Cuma jangan sampai salah paham ya. Kalau ada Habib, ada Kiai, kok omai makrong, berarti itu bukan ulama akhirat. Belum tentu. Bukan gitu. Zuhud itu Pak, bukan berarti harus melarat. Enggak. Zuhud itu adalah harta atau dunia tidak masuk hati. Ini zuhud. Berapa banyak orang melarat tapi hubud dunia. Melarat. Ketok sepeda motor kepingin aku tuku. Ketok oma kepingin aku bangun. Melarat. Miskin cuma cinta dunia. Tapi berapa banyak ulama kaya cuma hartanya tidak mengganggu dia untuk konsentrasi dengan Allah Ta'ala. Banyak seperti itu. Sampai di dalam kitab Al-Majalis Tsaniyah dikatakan, ada satu ulama ditanya, kalau ada ulama ditakdir jadi kaya raya, apakah dia bisa dikatakan orang yang zuhud? Dijawab sama ulama ini, iya bisa. Heran, kok bisa? Dia kan punya harta. Maka dikasih definisi, pengertian, malam yahzan binuksone walam yafroh biziadate. Ciri orang zuhud bukan harus melarat. Ciri orang zuhud yaitu tidak gembira ketika hartanya bertambah, tidak sedih ketika hartanya berkurang. Ini zuhud. Beli sepeda motor. Biasa. Sepeda motor kecolong, tidak sedih. Ini zuhud. Dia punya toko besar, rame, biasa. Kok sepi? Tidak sumpek. Loh, kok naik di kafe ke pembeli? Tidak sumpek. Biasa. Ini orang zuhud. Ketika bertambah hartanya, alhamdulillah, beb, ditakdir soke. Kok bohongan? Kok ngenes? Apalagi sampai stres? Ini kok betulnya ini orang. Ini orang bukan zuhud. Paham ya? Bukan harus melarat orang Islam. Silahkan bekerja. Akan tetapi jangan sampai pekerjaan sampean, hartanya sampean, menghilangkan konsentrasi sampean sama Allah. Sampai-sampai sampean meninggalkan ibadah. Ini tidak benar. Nih, ciri ulama akhirat yang tidak memanfaatkan ilmunya untuk harta. Dia tinggalkan. Tidak gelem mangan enak, tidak gelem omai makrong-makrong, tidak gelem mobil yang wah. Tidak, biasa hidupnya. Zuhud. Yang selanjutnya, wa ayyakuna munazilan munqabidan an mukhalatati sultan illa linushin lahu. Nih, ciri ulama akhirat. Dia menjauh daripada pejabat, enggak senang. Kenal pejabat enggak senang. Bukan masuk ya. Dekat enggak senang. Diundang pejabat, enggak mau datang dia. Ada pejabat yang kenal sama dia, tidak dimanfaatkan. Biasa dah. Munqabidan an mukhalat sultan. Tidak mau. Mondar mandir namanya bupati, namanya pejabat, tidak mau dia. Menjauh. Illa linushin lahu. Kecuali untuk nasihat. Kalau nasihat, berani dia. Nasihat ya. Datang kemudian dibilangi, ajak staf-staf sampean, prabot-prabot panjenengan, ajak sholat berjamaah. Ojo dolim ambil rakyat. Ini hebat nih. Ini ulama akhirat. Lek kumpul, mangan bareng, guyonan.
Ini salah satu ciri ulama dunia ini. Ulama akhirat tidak senang. Tidak senang kumpul oleh pejabat, tidak senang. Dikenal oleh pejabat, tidak senang. Disuruh masuk istana, tidak mau dia. Tidak mau. Yazid al-Bustami. Ini ulama besar. Yazid al-Bustami. Beliau itu tiap malam mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Dikenal semua pejabat mulai gubernur sampai camat wedi mede. Wibawa, dia tidak memanfaatkan ketenaran, enggak mau dia. Biasa dia. Akhirnya ada satu orang minta tolong sama Yazid ini. Minta tolong kabarono pejabat itu dolim. Tanahku dijekik. Minta tolong sama Yazid. Minta tolong, tolong kabarono. Terpaksa. Dia terpaksa mampir nang omahe pejabat terpaksa. Berangkat ke rumah pejabat, rumah dinas ya. Ke rumah situ dinasihati. Ono rakyat panjenengan di daerah ini sampai dolimi, tolong balikno tanahe. Berkat nasihat daripada Yazid al-Bustami dikembalikan itu tanah, tahu enggak sampai efeknya? Malamnya enggak mimpi Rasulullah. Gara-gara apa? Melebu nama pejabat. Sampai bayangkan. Iki melebu tok lho ya. Masuk tok enggak mimpi, apa mana jabat? Bayangkan. Yazid al-Bustami tiap malam mimpi Rasulullah. Cuma minta tolong, ada orang minta tolong masuk ke rumahnya pejabat. Duduk golek duit ya. Duduk nggak proposal ini. Enggak mau proposalan. Ini bukan ulama proposal ini. Ini ulama akhirat. Minta tolong diparani, dinasehati. Malam enggak mimpi Rasulullah. Sampai nangis-nangis Imam Ghazali, Imam Bustami. Syekh Al-Bustami nangis-nangis dia. Sampai mujahadah lagi, mujahadah. Sampai mimpi Rasulullah lagi. Cuma sekali. Sekali masuk rumah pejabat. Enggak mimpi Kanjeng Nabi. Lalek rontang-rontong ya apa ya. Titik-titik proposal, jaluk pejabatan, kira-kira ini pantas enggak dikatakan ulama akhirat? Bukan saya yang ngomong ya, Imam Ghazali. Karena itu hati-hati, zaman sekarang ini bahaya pak, bahaya. Kita enggak tahu, kita ini ibarat domba yang kehilangan pemiliknya. Jadi katanya nanti tidak harus serudukan nangkono, di kandang, di tempat makan, enggak tahu kita ini, bingung. Kenapa? Tidak ada yang bimbing. Ulama rebutan kabeh. Akhirnya kita gontok-gontokan dewe. Gontok-gontokan dewe. Iki nyalano iki terus. Akhirnya fitnah yang terjadi. Gara-gara siapa? Ulamanya. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, kebaikan daripada rakyat tergantung pemimpinnya. Kebaikan pejabat tergantung ulamanya. Ini rentekan nih. Kalau sudah ulamanya dikuasai dunia, cinta harta, cinta kedudukan, pejabatnya hancur pisan. Kalau pejabat hancur, rakyatnya bakal hancur. Kalau dulu ulama itu disegani. Kenapa? Enggak tahu ngajukan proposal, enggak tahu cedek-cedek ambek partai, enggak tahu cedek-cedek ambek pejabat. Sehingga dia lantang, berani dia. Anak pejabat dolim, kon dolim. Haram, berani. Kenapa? Tidak untuk duit pemerintah. Zaman sekarang, duit madrasah dididik, proposal. Iki dididik, proposal. Akhirnya, anak bupati dolim, yang terhormat bapak bupati. Terhormat apa ini? Ini dolim sama rakyat yang terhormat. Kenapa? Sudah di cangkeme mulut ini sudah disumpel. Dikasih uang diem. Mau ngomong apa ulama zaman sekarang? Mau ngomong haram. Diguyuk pejabate. Kok ini semangat duitku pisan. Kata apa? Sampean iki wong partai podo mbek aku. Mau apa sampean? Karena itu fitnah zaman sekarang. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah, daripada fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ini dijadikan orang yang pertama. Cari ilmu karena Allah Ta'ala. Cari ilmu untuk kebahagiaan akhirat. Cari ilmu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.